Ustaz, ilmu syar'i itu wajib untuk menuntutnya. Bagaimana dengan para da'i dan orang awam yang tidak mau menuntut ilmu syar'i, sehingga mereka takut dengan kalau terlalu banyak ilmu, berat untuk mengamalkannya. Katanya bisa dapat dosa. Apa seperti ini dibenarkan? Masya Allah. Ini, ya akhi, ini namanya talbis iblis. Ada orang ketika mau nuntut ilmu, dia mikir, wah kalau saya kebanyakan nuntut ilmu, saya gak bisa ngamalin ilmu. Nanti gimana, saya banyak dosa. Akhirnya apa? Terhalang dari nuntut ilmu gara-gara syubhat itu. Kita katakan, hilangkan dan buang syubhat ini. Segera nuntut ilmu dan kita amalkan semampu kita. Dan Allah Maha tahu bahwasannya kita diberikan kemampuan yang terbatas. Yang mampu kita amalkan, kita amalkan. Yang tidak mampu kita amalkan, kita berusaha untuk mengamalkan. Maka ya, rasa takut, ketakutan seperti ini akhi, asalnya dari syaitan. Antum mau infak juga syaitan menakut-nakuti. Nanti kalau kamu banyak infak, jatuh miskin. Sama ini juga, antum menuntut ilmu, setan menakut-nakuti. Kalau antum menuntut ilmu, nanti katanya gak bisa ngamalin. Lah, insyaallah tawakal Allah, saya akan nuntut ilmu terus untuk dalam rangka mengamalkan agama ini. Iya. Yeah.